Seramai 11,181 tentera dan pasangan termasuk di wilayah Persekutuan Labuan akan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi awal di Sabah. Kem Lok Kawi antara 12 pusat pengundi awal yang dibuka di Sabah bagi membolehkan anggota tentera dan pasangan untuk keluar mengundi. Dan untuk mendapatkan perkembangan mengenai proses mengundi di Kem Kok Lawi, kita bersama dengan Hasimi Muhammad. Baik, terima kasih rakan tugas di studio langsung. Kita bawakan perkembangan pusat mengundi untuk proses mengundi awal di pusat mengundi awal di Kem Lok Kawi, yang mana pusat mengundi awal ini terletak di bawah Parlimen Putatan. Bagi saingan untuk PRU16 ini, Parlimen Putatan akan menyaksikan saingan empat penjuru melibatkan calon BN Datuk Syahilmi Yahya. Kita ada juga Pakatan Harapan Awang Husaini Syari, wakil dari Parti Warisan Ahmad Muhammad Said, dan juga seorang lagi akan memberikan tentangan dari Parti Pejuang Tanah Air, Pony Tudis Elias, Pony Tudis Elias Patrick Payne, yang mana untuk di Parlimen Putatan secara keseluruhan kita menyaksikan untuk proses mengundi awal ini seramai lebih kurang 3,010 orang. Melibatkan tentera, polis dan juga pasangan akan menjalankan tanggungjawab. Dan langsung kita bawakan perkembangan di Kem Lok Kawi ini. Kalau kita boleh ceritakan dari awal lagi, tentera darat yang bertugas di kem ini telah pun mula berada di pusat mengundi awal ini seawal jam 7 pagi lagi. Dan kita melihat pada proses mengundi awal berlangsung secara rasmi pada pukul 8 pagi tadi. Dan suasananya berlangsung dalam keadaan terkawal ketika ini, yang mana kalau mengikutkan proses untuk mengundi awal di Kem Lok Kawi ini dijalankan secara berperingkat, yang mana anggota-anggota akan keluar mengundi awal mengikut company dan juga unit masing-masing, yang mana prosedur-prosedur tertentu perlu dilalui oleh mereka. Ini juga suasana ketika ini sekitar 12:30 hari. Kita bawakan langsung jumlah bilangan anggota dan juga pasangan yang keluar mengundi juga dilihat semakin bertambah. Dan kita juga sempat untuk menemubual tadi Panglima 5 Division Major General Dato' Abdul Rahman A. Wahab mengenai proses mengundi awal di Kem Lok Kawi secara khususnya, dan juga kita melihat kepada jumlah anggota tentera yang keluar mengundi untuk proses mengundi awal pada hari ini. Dan dimaklumkan oleh Major General Dato' Abdul Rahman A. Wahab, seramai 11,181 tentera dan pasangan termasuk di wilayah Persekutuan Labuan akan menjalankan tanggungjawab hari ini, yang mana daripada jumlah tersebut seramai 6,338 merupakan tentera darat, dengan sekurang-kurangnya 2,900 akan mengundi di pusat mengundi awal di Kem Lok Kawi ini. Dan kita dengarkan sedikit apa dikatakan oleh Dato' Abdul Rahman A. Wahab. Dan keseluruhannya termasuk tentera darat, laut dan udara, termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan, terdapat lebih kurang dalam 11,181 pengundi yang akan mengundi yang telah mendaftar diri di Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi justru itu bagi di Kem Lok Kawi ini, kita akan melaksanakan proses pengundian undi secara berperingkat untuk mengelakkan kesesakan. Jadi kita dah buat dia punya rotation agar mereka melaksanakan pengundian mengikut company dan juga mengikut unit dia masing-masing. Itu apa yang dimaklumkan oleh beliau. Dan ketika ini kita masih lagi melihat kepada bagaimana perjalanan proses mengenai awal itu, dan juga seperti mana kita dimaklumkan SPR telah pun mengeluarkan SOP bahawa telefon bimbit tidak dibenarkan dibawa masuk ke saluran mengundi. Dan proses itu berdasarkan tinjauan kita berlaku dalam keadaan yang terkawal, kerana kita melihat kepada beberapa anggota yang kita temui mengakui proses ataupun SOP tersebut membantu dan ia berjalan secara lancar. Kalau ikutkan di Kem Lok Kawi ini saja, banyak juga kemah yang disediakan, dan difahamkan ada 5 saluran untuk membolehkan anggota dan juga pasangan menjalankan tanggungjawab. Jadi kalau kita lihat kepada proses tersebut, semuanya baik dan terkawal. Dan juga ketika ini untuk 12:30 hari, cuaca juga baik. Jadi saya kira untuk gunakan kesempatan ini keluar bagi menjalankan tanggungjawab adalah sebaik
nya kerana sebelum kita mengelakkan pada hujan dan sebagainya pada sebelah petang. Dan seperti mana dimaklumkan oleh Dato' Abdul Rahman sebentar tadi, beliau menjangkakan 70% akan keluar mengundi di kem Lokawi ini, dan kita melihat kepada peratusan yang agak tinggi sekiranya ia dicapai. Dan semuanya kita akan bawakan di Astro Awan, khususnya melihat kepada bagaimana reaksi anggota-anggota yang keluar bertugas. Ada bawa baby dan sebagainya. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anggota untuk menyuburkan sistem demokrasi khususnya dalam pihak RU15 ini. Semuanya kita akan rangkumkan di Astro Awan ini dan astroawan.com. Kita kembali kepada rakan setugas di studio.